PMPL minggu pertama telah pun berakhir semalam dan selain pemain, pujian juga harus diberikan buat para caster kita iaitu Onthego, Jay Hunter, Soultan dan Emi Mohamad yang masing-masing memainkan peranan untuk menghiburkan para penonton walaupun terpaksa mengulas selama lebih 6 jam setiap hari selama seminggu. Namun, masih ada peminat yang sanggup toksik kepada para pengulas dengan mengatakan sesuatu yang kurang enak didengar dan menyebabkan Onthego serta Emi Mohamad masuk memberikan komen balas. Cerita bermula apabila seorang netizen mengkritik cara Emi Mohamad yang dikatakan suka gelak-gelak dari awal hingga habis perlawanan. Dan selain itu juga, beliau mengkritik caster lain yang tidak peka sampaikan Yudo Gang tersingkir pun caster tidak tahu. Onthego terpaksa menjelaskan perkara itu dengan berkata amat susah untuk mengulas selama 6 jam dan walaupun pengulas gelak-gelak namun mereka tengah cuba untuk hiburkan anda di rumah. Dan kadang-kadang pengulas terpaksa memaksa diri untuk meneruskan perbualan. Onthego juga menambah yang pengulas bukan tidak peka dengan perlawanan di mana Yudo Gang tersingkir namun tiada kill feed yang menunjukkan Yudo Gang tersingkir di skrin. Dan ianya bukan kesalahan para pengulas. Pelbagai reaksi yang diberikan dan rata-ratanya memuji pengulas-pengulas yang sudah melakukan yang terbaik untuk menjayakan PMPL musim ketiga ini. Pengulas kali ini memang terbaiklah. Ini adalah kedudukan penuh PMPL Super Weekend minggu pertama dan pasukan J8 Esports di bawah kendalian Boyka berjaya menduduki tempat pertama dengan mata keseluruhan sebanyak 143 mata diikuti dengan pasukan Dr. Tauge Ayam dengan 138 mata serta Yudo Gang dengan 136 mata. Min harap selepas ini tiada lagi netizen yang toksik terhadap pengulas kerana para pengulas kita sudah pun melakukan yang terbaik. Dan jika ada yang masih tidak berpuas hati, korang boleh masuk uji bakat sebagai pengulas PUBG Mobile nanti ya. Ha, korang yang tengah tengok video ni tapi belum subscribe lagi channel Gaming Malaya, tolong subscribe sekarang tau. Sebab subscribe tu kan percuma je.